Muhammad Mujahid Hassan. Saya daripada Fakulti Ekologi Manusia, which is juga jawatankuasa teknikal pembangunan KIA di IPT. Okay. Then ni adalah tim saya lah. Saya sendiri, saya ada seorang partner iaitu Profesor Madya Dr. Hani Halimatus Hamsan, dan juga saya dibantu oleh dua orang pegawai SPRM lah, Puan Su dan juga Tuan Choi, Tuan Samsul lah. Saya rasa you all dah jumpa dua orang ni tadi ataupun semalam. Then next is pengajaran KIA di UPM. Macam mana UPM diajar di UPM? Okay. Basically khusus ni sebelum ni ditawarkan 2 jam kredit lah. Bermula semester 2 sesi 2019-2020 sebelum PKP hari tu. Okay, dia elektif bebas dan dia adalah 100% kerja khusus. Dia semua orang lah 100% kerja khusus, dan di UPM dia ditawarkan pada hari Jumaat 3 hingga 5 petang 2 jam lah. Jadi khusus dia atau cara khusus lah. Okay, saya dah mengajar beberapa sesi. Khusus integriti dan rasuah ni akan dijadikan 1 jam kredit pada semester 2 sesi 2023-2024 sebagai khusus wajib MPU U3 di UPM semester akan datang. Maknanya pelajar yang kohort baru ni yang 2023-2024 semester 1 sekarang, semester 2 dia kena ambil lah untuk di UPM next semester. Untuk di UPM, untuk saya sendiri macam sebagai pensyarah, saya rasa semua orang pun pernah mengajar, ada pengalaman mengajar. Tiga benda yang saya akan buat adalah saya akan cuba nak tahu apa maklumat yang saya nak share. Saya akan fikir what are the things that I want to share to my student today, and then apa expectation saya terhadap student saya, dan juga macam mana saya nak encourage student saya explore tentang topik ni. Sebab kita tahu KIA ni dia topik dia more to macam pendidikan moral sikit lah. Okay, this is the way I'm teaching. First, I know the goals. Know what your student, kenali student dulu. Macam dekat UPM, khusus ni dah ditawarkan dekat semua fakulti. That's mean, tak kira lah regardless the student tu engineering ke, fakulti sains ke, medik ke, dia orang kena ambil khusus KIA ni. So, kita kena faham, student-student daripada bukan social science, cara dia berfikir lain sikit. Dia tak berapa nak memahami konteks sosial sangat. So, diorang banyak teori dan juga praktikal amali kan. So, basically, I want to know my student. Then, saya cuba mengaitkan hubungan kuliah tu dengan bidang mereka lah. Okay, and the second thing is set the goal lah. Kita kena set goal apa yang nak capai. Selalunya saya bercerita dekat kelas tu more to telling a story lah. Dan mestilah relate dengan kisah sebenar lah. Kita bagi contoh tu, contoh benda-benda berlaku. Dan of course kita akan guna teknologi lah. Of course PowerPoint atau kita guna video. Okay, guna apa-apa teknologi kita boleh gunakan. Okay, bila kita cakap pasal KIA ni, yang baru ni diwajibkan nanti dekat semua universiti, apa kita lihat adalah cabaran dulu. What is the apa itu challenges dia kepada pensyarah yang akan mengajar ataupun guru yang akan mengajar khusus KIA ni? Okay, apakah cabaran dia? Okay, ada ini issue? What are the issue and should I concern about the issue? Okay, pertama sekali kalau dekat UPM dia 1 jam lah semester depan, tapi sekarang currently dia 2 jam. Okay, kita kena faham khusus 2 jam ni bila ditawarkan pada sesi hari Jumaat, dah lah hari Jumaat, lepas tu pukul 3 petang pula tu, lepas main Jumaat. So basically student dia akan macam lost track sikit lah, macam dia hadir, jasad dia ada kat situ tapi roh dia tak ada kat situ. Kita selalu berhadapan dengan situasi ni lah. Dia ada dekat kelas tapi macam tak ada dekat kelas. So macam mana kita nak attract student tu? Masa kita limit 2 jam je untuk kita habiskan slide, kita nak bagikan kuliah tu supaya ilmu tu ataupun maklumat tu sampai kepada kita punya students. Kali kedua adalah isu dia adalah KIA ni dia tak ada ujian. Bila tak ada ujian, tak ada peperiksaan, bila pelajar datang waktu kelas kita tu, fokus dia tu tak berapa nak fokus. Maknanya dia akan mendengar, ada yang mendengar, ada yang macam dia ada kat situ tapi dia tak mendengar sebenarnya. Sebab dia tahu tak ada exam, dia tak perlu tahu pun. Sebab in terms of tugasan, kita akan bagi tugasan tu assignment berkumpulan. Dan juga benda-benda tu macam assignment tugasan yang boleh dia baca kemudian maklumat-maklumat tu. So dia macam tak concern sangat apa yang kita cakap ke depan. So tu antara cabarannya, kita kena menarik student tu supaya dia dengar apa kita cakap, supaya dia ambil perhatian. So kita kena pastikan benda tu lah. And then of course kelas ramai pelajar lah. Biasanya untuk kelas KIA ni di UPM sendiri, situasi kita adalah satu kelas tu antara 40, 60 atau 100. Kita pernah ajar 99 orang, kita pernah ajar 60 orang, kita pernah ajar 40 orang.
yang baru-baru ni kita terhadkan pada 40 orang lah. Tapi untuk semester akan datang, bila dah diwajibkan sebagai satu jam kredit, kita akan menetap, kita akan mengambil 80 orang pelajar dalam satu kelas. Okay, sebab kita nak cover semua kohort tu dalam semester 2. Sebab khususnya akan ditawarkan setahun, setahun sekali lah, meaning setiap kali semester 2. Maksudnya semester 1 tak ditawarkan, semester 2 akan ditawarkan. Okay, dan ia ada merupakan bersifat pendidikan moral sikit lah. Kalau kita baca slide tu, kita faham, oh, macam pendidikan moral je, nak ajar kita tentang integriti, nak ajar kita tentang kebaikan, jangan ambil rasuah kan. So benda ni macam orang, bila student dengar tu, dia macam, alah, faham je, boleh je, tak ada kelas pun tahu konten dia kan. Ha. So, the next thing is about sukar untuk pensyarah menerangkan kes sebenar secara mendalam sekiranya ditanya oleh pelajar. This is the main issue lah, saya rasa semua pelajar, semua pensyarah atau pengajar bila dia dapat, bila disuruh mengajar khusus KIA ni, the main concern adalah nak itu deep the kajian kes tu. Contohnya, bila dalam kelas, tiba-tiba kita mengajar tu, student akan tanya, doktor ataupun ataupun sir, can you explain to us apa ni case 1 NDB contohnya? Macam ni kita nak explain, kita tahu ke? Maknanya, ada kita mendalami kes-kes rasuah kat Malaysia ni, you all ambil kisah tak tentang kes rasuah di Malaysia so far? Itu masalahnya. So, the issue is nanti adalah kita nak menerangkan kes secara mendalam kepada pelajar kita. So, macam some of the maklumat tu dia akan seolah-olah sempat tu dia macam seolah-olah menguji kita punya ke apa orang kata, kemahiran ataupun kita punya knowledge in terms of the cases of the subject tu lah. Okay, so this is what I'm talking just now, class size matter. Maknanya kelas tu kalau boleh dilimitkan lah, ada limit in terms of tak terlalu ramai dalam sesuatu kelas tu. Maknanya mungkin maksimum 50 orang per satu kelas yang boleh dikawal. Jangan terlalu ramai sehingga kita tak boleh nak kawal pelajar kita. Okay, the second thing is, selalunya pelajar bila ikut pengalaman saya, bila kita buat feedback ataupun kita buat kajian, kita buat respon daripada students, dia macam lack of interest lah, kita nampak, sebab dia rasa macam, doktor ni cakap kita nak jadi orang baik, nak ajak integriti, kita boleh je buat, tapi kita cuba nak tarikkan benda tu, kita nak buat benda-benda menarik, kita nak keluarkan apa orang kata, input-input menarik tu supaya student lebih tertarik dengan kelas tu, dia macam wow. So kita kena ada skill lah mengajar tu, macam buat apa orang kata aha moment, contohnya you all tahu tak, macam tu. So the next thing is about student engagement lah. Of course this is the problem semua orang alami. Banyak bila kita mengajar tu student tengah fikir benda-benda. Tamanya kalau dekat UPM ni, dia hari Jumaat pukul 3 petang, bila student masuk dia bawa jasad dia, roh letah ke mana-mana. Waktu tu mungkin dia tengah fikir, oh, nak balik kampung je lagi lah, ataupun dia pergi nak tengok wayang lah hari Jumaat hari ni, malam ni nak enjoy sebab esoknya weekend. Okay, I was still limited of interaction. Of course, makin besar kelas kita tu, makin susahlah interaction kita dengan student kita lah. Tu saya cakap tadi, kawalkan size kelas tu tadi. Dan juga, kita tahu masa kita tu terhad 2 jam atau sejam dalam mengajar tu. So, basically kita tak ada masa untuk mengawal semua orang. Kita nak cover topik kita habis kan. So, the next thing is time management lah. Kita kena pastikan time management in terms of workload yang kita bagi dekat pelajar tu bertepatan. Kenalah ikut apa orang kata pengiraan sebenar lah, berapa jam kredit, kalau kita ajar 2 jam kredit, berapa banyak tugasan yang kita perlu bagi. 1 jam kredit berapa, 3 jam kredit berapa banyak tugasan yang patut pelajar dapat. So, group work challenge. Ini salah satu masalahnya juga, di mana student kita akan mengalami masalah bila kerja, bila kita pun nak cepat kerja kita kan. Sebab kalau dah KIA ni diwajibkan, basically semua pelajar perlu ambil. Katakan kelas awak tu ada 50 orang atau 100 orang. Takkan kita nak sibuk buat, takkan kita nak bagi semua tugasan individu kan, 100% tu. So dia akan membebankan kita lah. So one of the way is, kita selalunya, kalau saya akan buat kerja tu jadi kerja berkumpulan. Bila jadi kerja berkumpulan tu, of course dia akan menyenangkan kita lah. Sebab kita sibuk satu, kita nilai satu kumpulan, dapat bagi untuk 5 orang punya markah ataupun 10 orang punya grouping dalam satu group. Tapi the thing is, the problem dia adalah mungkin ada dalam kumpulan tu student yang menumpang. Ataupun dia sebenarnya tak contribute pun dalam kerja hasil kerja tadi tu. So of course assessment dengan method kita kena betul lah. Macam mana kita perlu ada rubrik setiap kali kita buat tugasan tu, apa-apa kita buat kena ada rubrik yang betul lah untuk menyemak hasil tugasan pelajar. Dan okay, jadi so pertanyaannya, so apakah langkah-langkah penyelesaian yang boleh kita laksanakan untuk overcome the situations?
Okey, dekat sini adalah pelbagaikan teknik mengajar. Pelbagaikan teknik mengajar ni maksudnya tak naklah kelas tu kita masuk kelas, kita just bagi taklimat atau bagi carahan, kita je bagi. Okey, the best thing is kalau kita pelbagaikan teknik tu, mungkin kita boleh buat teknik tu macam student jadi mainkan role play, ataupun kita boleh jemput, dekat sini saya tulis menjemput pegawai SPRM untuk memberi sesi perkongsian. Sebenarnya kalau saya tengok in terms of dekat UPM ni, bila kita jemput orang luar, contohnya pegawai SPRM, dia rasa lebih tertarik nak dengar SPRM tu bercakap. Selalunya saya akan jemput lah pegawai SPRM ni untuk bagi cover beberapa topik, sebab pegawai SPRM ni bila ditanya berkaitan dengan kes-kes sebenar, dia boleh menceritakan lagi mendalam. And then bila cerita pasal akta SPRM tu, dia lebih mahir lah berbanding kita ni kan. Dan nombor dua ni adalah, satu lagi adalah tugasan tu kena menarik lah, interaktif, supaya tugasan tu taklah terlalu macam orang kata tugasan yang membosankan. Asyik-asyik kita buat tugasan tu, tugasan pembentangan, tugasan mencari apa orang kata bahan-bahan literature sorotan kajian. Tak nak lah itu, kalau boleh kita pelbagaikan jenis tugasan supaya pelajar tu boleh explore apa orang kata kepelbagaian tugasan. Okay, this is rangka khusus lah dekat UPM yang kita guna. Sebab UPM lain sikit lah, kita buat satu jam kredit. Sebab ni je yang diluluskan oleh senat kita. So this is the rangka khusus kita. Okay, then ni nota lah. Ni adalah untuk kita pergi ke apa orang kata, nota yang disediakan oleh jawatankuasa teknikal KIA. Kita ada 10 modul. Dan juga dalam modul tu kita ada buat satu buku. Buku tu adalah buku panduan kepada tenaga pengajar. Okay, kalau guna link nanti, kalau katakan guna link saya ni, kita akan dapat nota macamnya 10 topik. Maknanya tenaga pengajar atau pensyarah tak perlu pun pecah kepala nak fikir apa nota nak bagi, apa slide saya nak isi dalam slide saya ni. Sebab apa? Kita dalam jawatankuasa teknikal, kita dah sediakan 10 topik yang untuk KIA ni dalam bentuk slide lah. Maknanya you all boleh ambil je slide kita, guna pakai sahaja. Sekiranya ada penambahan, bolehlah tambah. Okay, tapi dan juga kita ada, inilah contoh dia, contoh slide kita buat. Dan yang ini adalah contoh, ini adalah buku panduan kita lah, khusus integriti dan KIA, anti rasuah, KIA lah 2.0. Okay, ini adalah komiti dia lah yang membuat modul ni. So dalam buku ni sebenarnya, buku panduan ni, kita dah sediakan lah beberapa carangan kita punya alternatif kepada tenaga pengajar ataupun pensyarah. So, bila kita fikir, alamak, kita kena ajar kursus KIA tapi tak ada pengalaman pun ataupun tak ada pun, tak tahu apa nak ajar. Dah lah, slide ni tiba-tiba ada katakan slide ni cuma ada nombor atas ni je. Nak cakap apa ni? Tak apa, kita dah sediakan dekat bawah tu panduan pensyarah. Bila pensyarah buka je buku panduan tu, dekat bawah ni kita ada bagi nota kaki. Maksudnya, pensyarah boleh rujuk bawah ni untuk dapatkan apa orang kata maklumat, ataupun dia boleh digunakan sebagai idea untuk kembangkan maklumat pada slide ni tadi. Contoh kat sini lah kita cakap, okay, kalau in terms of, kalau dapat slide ni, contoh integriti yang terpaksa dilanggar, okay, kerasaan dan sakit hidup. Sebab dia dalam situasi ni, budak ni duduk kolej, lepas tu dia tak ada duit. Dia pinjam duit masjid. Dia pinjam, dia rasa, you rasa berintegriti tak? Dia tulis surat, dia ambil RM7.85. RM85 tu pun dia tulis. So sebab dia cakap, dia nak maaf sebab saya dah 3 hari tak makan. Dia nak pinjam duit, insyaAllah kalau duit terdekat ni nak bayar. Dia tulis tepat-tepat loh, spesifik dia tulis. RM7.85. Macam tu. So bawah ni nota lah, kita boleh rujuk nanti. Okay, ini adalah pemetaan lah. Kalau dekat UPM kita mengajar, kita akan nilai dua perkara lah. Kita PO6 dan juga PO9, iaitu kita etika dan profesional, dan juga kemahiran, kepimpinan, autonomi dan tanggungjawab. Okay, ni untuk UPM punya lah pemetaan. Okay, dekat UPM kita perlu masukkan maklumat ni dalam sistem lah, untuk sistem SMP, maklumat pelajar. So ini adalah kita akan masuk macam ni. So kita kena bagi tahulah dekat kita kena masukkan dalam sistem tu. Contohnya khusus topik nombor 2 ni, integriti teras kejayaan, kesejahteraan, bidang pekerjaan berisiko tinggi, inisiatif kerajaan. Ni adalah topik yang kita nak ajar. So kita terangkan dalam topik ni apa pelajar akan capai, apa hasil pembelajaran yang pelajar akan dapat. Dan of course kita dalam bentuk syarahan dan perjumpaan satu jam kredit. Kalau UPM satu jam lah semester hadapan, kadang ni 2 jam. Dan kita membahagikan masa tu, biasanya satu jam kredit tu adalah 40 jam pembelajaran. Kita akan tetapkanlah, okay, satu jam dah masuk kuliah, 1.5 jam lagi dia akan buat SEL, mungkin dia buat rujukan sendiri. Mungkin dalam topik 2, 3, 4 ni, kalau perasan kat sini tulis tugasan, contoh, kajian kes, PSA, kuis, soalan dalam kelas. Maknanya
saya boleh buat topik 1, 2, 3, 4, 5 ni, saya boleh buat kuis untuk pelajar. Maksudnya saya boleh nilai pelajar punya knowledge in terms of kelas yang saya ajar tadi, bab 1 sampai bab 5. Sebab tu saya buat macam ni. Tengok kalau proses ni saya tulis kajian kes. Maksudnya topik-topik tu bersesuaian lah untuk buat tugas kajian ke, PSA ke, ataupun perbincangan dalam kelas. Tugasan dan penilaian tugasan pelajar. Basically untuk di UPM yang saya sendiri mengajar ataupun kelas yang saya handle, saya akan buat this kind of thing lah. Pertama, saya akan buat quiz. Quiz ni individu lah. Inilah untuk saya membezakan pelajar lah, sebab kalau kita buat banyak sangat tugasan berkumpulan, nanti markah dia similar. Sebab macam 10 orang, 10 orang markah sama. Jadi saya nak membezakan pelajar tu, dia punya knowledge in term of melalui quiz. Ataupun workabout, ataupun kita boleh buat program besar-besaran, ataupun kita buat case study, kajian case. Kita boleh buat role play, lakonan dalam kelas, ataupun kita buat reflection, refleksi lah. Maksudnya, student tu boleh bagi refleksi tentang topik-topik yang dah dipelajari, ataupun combination of two topics. And then, public service announcement ni paling popular lah. Saya rasa semua universiti yang dah buat topik KIA ni, subjek KIA ni, banyak yang buat public service announcement ni. Ada satu lagi, social experiments. Tu ada satu lagi lah, tapi saya tak pernah buat lah social experiment tu. Ni, sejarah lah, waktu saya mula-mula mengajar khusus KIA dulu, macam ni pembahagian kita mengajar, maknanya saya sediakan takwim lah, supaya pelajar tahu dalam minggu pertama saya nak ajar topik apa, minggu dua saya nak ajar topik apa, supaya student saya bersedia lah, dia tahu, okay, tugasan dia bila nak present, bila nak bentang, bila dia perlu hantar tugasan, okay, benda ni saya rasa sebagai seorang tenaga pengajar, kita, benda ni basic lah. Ni adalah breakdown yang saya buat sebelum ni, waktu 2 jam kredit. Maknanya contohlah agihan, dulu saya buat 6 benda saya buat sebab 2 jam kredit. Saya buat adalah 2 jam kredit ni bersama dengan 40 jam bersemuka lah. 40 jam pembelajaran, 80 jam pembelajaran bersamaan dengan 24 bersemuka. Okay, saya akan buat tugasan berkumpulan kajian kes 20 markah, saya buat tugasan berkumpulan PSA 25 markah. Dan untuk tugasan berkumpulan PSA ni saya ada buat pembentangan dan juga view lah. View dan like di media sosial. Inilah peluang untuk pensyarah meningkatkan dia punya view dan likes dekat Facebook ke, Instagram ke. Okay. Terusnya saya dah buat tugasan berkumpulan workabout 20%. Tugasan kes kajian kes. Lawatan refleksi ke SPRM ataupun quiz 10%. Di UPM sekarang ni, apa yang kita buat adalah, ni baru saya bentangkan semalam. Dekat UPM semalam kita pun ada TOT juga untuk pensyarah-pensyarah UPM. Yang saya sebagai one of the penyelaras di UPM, kita telah bersetujulah kita nak buat sekurang-kurang kalau 1 jam kredit, sebab UPM kita tawarkan KIA ni 1 jam kredit. So kita mencadangkanlah sekurang-kurangnya 3 daripada bawah ni kita buat sebagai tugasan. Ataupun maksimum 4 lah yang bersesuaian dengan 1 jam kredit. Sebab 1 jam kredit ni maksimum dia punya pembelajaran adalah 40 jam. Okay? So, untuk tugasan individu, biasanya kita ada quiz, kita ada kajian kes, kita ada refleksi. Quiz biasanya saya bagi dalam 10 markah hingga 20 markah. Kajian kes biasanya kita bagi dalam 15 hingga 25 markah. Refleksi ni kita bagi dalam 10 hingga 15. Untuk tugasan berkumpulan, biasanya kita bagi PSA, Public Service Announcement, 25 hingga 45 markah. Kajian kes yang secara berkumpulan, ada beza kajian kes individu ni dengan kumpulan, nanti saya kongsikan, 25 markah hingga 35 markah. Workabout kajian lapangan, turun di lapangan, 30 hingga 40%. Program, forum, seminar ataupun lawatan, kita buat 35 hingga 45 markah. Dan role play, 25 hingga 35 markah. Okay, untuk UPM, untuk di universiti saya, kita telah mencadangkan begini. Okey, contoh gabungan 3 tugasan. Sekiranya kita nak buat 3 tugasan, kita akan buat 1 quiz, 1 kajian kes berkumpulan dan juga 1 public service announcement berkumpulan. Okey, maknanya quiz tu kita boleh bagi 20 markah, kajian kes kita bagi 35 markah, untuk PSA kita bagi 45 markah, total dia 100 lah. Untuk gabungan 4, sekiranya kita nak buat maksimum, kita nak banyakkan tugasan, kita akan buat quiz 20 markah, kajian kes 25, public service announcement 25 dan walkabout 30 markah. Okay. Ni yang kita telah cuba cadangkan lah. Dan semalam kita bersetuju untuk buat seperti inilah. Okay. Quiz. Ni contoh quiz lah. Kita boleh bagi soalan yang straight to the point. Maknanya, bila kita tanya soalan tu, yang manakah antara kesalahan guna kedudukan oleh penjawab awam? Dia ada pilihan A, B, C, D terus.
pelajar tak perlu, tak ada pilihan, maknanya dia terus pilih jawapan. Ataupun kita nak menjadikan benda tu lagi sukar, ataupun benda tu menjadi sesuatu yang lebih rumit, kita boleh jadikan soalan seperti ini. Nombor dua, berikut adalah kesalahan guna kedudukan oleh penjawab awam kecuali, kecuali pelajar, pelajar kena tahulah statement kita nak adalah kecuali. Dan kita buatlah pilihan 1, 2, 3, 4 dan kita buat pilihan lagi A, B, C, D, 1, 2, 1, 2, 4 supaya pelajar berfikir. Biasanya untuk pengalaman saya sebelum sebelum ini, kita buat kuis ni sekitar 10 hingga 20 markah. Sekiranya saya buat 10 markah, selalunya saya buat satu betul dalam 0.5 markah. Terpulang kepada pensyarah atau tenaga pengajar, sekiranya soalan tu terlalu kritikal, terlalu apa orang kata teknikal, ataupun soalan dia berbentuk konsep nombor 2 ni, seperti nombor 2 ni, saya rasa lebih baik satu soalan tu satu markah. Okey, kalau bercampur-campur lebih baik 0.5 markah lah. Sekiranya saya buat 40 soalan, biasanya akan buat 40 minit. Saya akan buat macam tu. Sekiranya 20 soalan, 20 minit. Eh? Dan dekat UPM kita ada website lah untuk pelajar, Putra Blast nama dia. Dalam Putra Blast tu, kita boleh masukkan soalan-soalan kuis kita dan kita boleh buat dia shuffle soalan tu. Maknanya soalan ni pada awalnya, soalan ni dekat pelajar pertama tadi yang buat soalan ni, soalan pertama dia. Tapi soalan untuk pelajar lain, pelajar B, mungkin soalan pertama ni adalah soalan kelima dia. Dan pelajar pertama tadi tu, soalan pertama dia macam ni, tapi A, B, C dia ni macam ni. Untuk pelajar B tadi, situasi dia A, B, C dia lain kedudukan dia. D dia adalah A, A adalah B. Macam tu. So UPM ada sistem tu, so kita buat je, so pelajar nak tiru tu susah sikit. Kalau dia nak tiru kawan dia tu, dia kena baca betul-betul soalan tu. Dia kena bagi jawapan yang lengkap. Dia cakap nombor satu tadi A jawapannya. Tapi keluar dekat monitor yang seorang lagi pelajar dia tu, soalan nombor satu dia lain. Tak sama dengan soalan nombor satu yang pelajar sebelum, pelajar yang lain, pelajar A tadi. Mungkin sama soalan, tapi pelajar yang pertama tu tadi, pelajar A tu, jawapan pertama dia A adalah syarikat Wang. Tapi yang pelajar B tadi, jawapan A dia adalah pengarah jabatan XXX. Kita ada sistem tu lah dekat UPM. So kita selalu menggunakan tu lah untuk quiz. Okay, quiz tu biasanya pelajar selalu request kat saya lah, doktor boleh tak doktor buat quiz ni satu markah? Tak nak, saya nak buat 0.5 juga. And then boleh tak doktor buat quiz ni kalau dua kali cuba? Kali pertama dapat 0.5. Kalau kali pertama tak boleh, try kali kedua dapat 0.25. Saya kata tak boleh. Soalan dia sangat mudah. So saya cakap tetap saya dengan pendirian saya, satu soalan betul 0.5 markah dan cubaan sekali saja untuk menjawab dalam masa yang ditetapkan. So ini adalah contoh-contoh soalan lah. Kita ada buat soalan, kita seolah-olah ada quiz punya soalan bank lah. Ni kita ada banyak, ada beberapa soalan kita simpan. Kita recycle je, kita tukar, kita tambah, itu kita tukar sikit. Okay, ni contoh je lah. Okay, apa lagi kita boleh buat dekat UPM? Kita boleh buat adalah role play lah, memainkan peranan dalam bahasa Melayunya. Okay, ni contoh arahan je lah. Kalau biasanya role play ni kita bagi dalam 25% hingga 35%. Okay, dekat sini adalah, kalau dekat sini kan, bagaimana tugasan mahasiswa pembelajaran? Pelajar memerlukan role play berdasarkan kepada situasi yang akan dipilih oleh pelajar, melibatkan konsep integriti dan anti rasuah dalam aktiviti seharian. Kita bagilah arahan dengan jelas kepada pelajar apa dia perlu buat dalam role play tadi tu. Dia adalah contoh arahannya. Contohnya, selalunya role play ni kita kerja berkumpulan lah. Lepas tu, dia kena bentukkan kumpulan. Kita kena tetapkan lah waktu bila dia kena present, bila dia kena acting tu. Dan dalam pada masa sama juga, kita beri masa 4 minggu untuk merangka dan buat simulasi lah, supaya bila dia buat role play tu, benda tu tak silap lah. Kalau dia nak sebut nama-nama akta atau nama-nama section tertentu di bawah SPRM, biar betul. Maknanya dia boleh buat satu rangka storyboard ataupun storyline, boleh share dekat pensyarah ataupun pensyarah tu boleh semak betul tak konten ni, supaya waktu presentation tu pelajar lebih yakin dengan menyebut akta-akta kesalahan atau section-section tertentu. Okay, ni adalah benda yang saya buat lah untuk role play. Orang kata tu perkara-perkara yang perlu ada dalam role play yang dimainkan oleh pelajar tadi tu. Dia kena memahami, understanding the role. Jangan saya tak nak dia, bila dia buat lakonan tu tak reflect pun, dia tak faham pun apa watak dia tadi tu. And then characteristic and apa ni, authenticity and then engagement, interaction dia ada ke tak, ada tak dia masukkan unsur-unsur problem solving dan decision making, dia kreatif tak menghasilkan storyline role play tadi tu, dan overall adakah jelas, okay, presentation tu, dan impact dia. Kalau impact pada saya ni,
Pertama sekali bila dia berlakon tu, kalau tiba-tiba dia buat lakonan tu dalam masa 5 minit macam tu, tiba-tiba student kawan-kawan yang rakan-rakan yang lain tu bertepuk tangan, bersorak-sorak, menjerit-jerit. Mana itu impactful lah pada saya, sebab orang ingat the story ataupun dia, dia ada momen-momen yang macam menarik perhatian orang untuk fokus dengan role play yang dimainkan oleh pelajar tu tadi. Okay, dia ada rubrik. Saya setiap tugasan saya, setiap kali saya bagi tugasan, saya ada rubrik. Sebab kita bila subjek macam KIA ni, dia berbentuk sedikit subjektif. Kita tak tahu macam mana nak nilai. So saya buat rubrik 1 hingga 5 lah. Pengiraan sama lah. Katakan awak bagi 20 markah untuk roleplay, kita sini 35 kan, kita buat automatik sikit lah. Katakan dia skor 25 bahagi 35 darab 20 markah. Dia akan dapat lah purata markah nanti. Ni adalah elemen-elemen tadi yang saya cakap tadi. Sebab ni elemen yang saya nak kan, 7. Dekat sini saya tanyakan 7, dan ni dah 7 benda yang saya nak. Saya nilai dari Likert scale 5. Maksudnya ada 5 Likert scale lah. Di mana student punya pembentangan tu, adakah dia dekat 5, excellent, good, ataupun dia setakat memuaskan. Biasanya kalau student present tak adalah 2 atau 1 ni, biasanya 2, 3 hingga 5 lah pencapaian dia. Then walkabout. Walkabout ni apa pula? Walkabout ni sebenarnya adalah membuat kerja lapang lah. Menerang pelajar kena buat kerja lapang, maknanya dia kena pergi keluar. Dia dapat ilmu daripada kelas yang kita ajar dia kan. Dia cuba menyampaikan maklumat tu kepada komuniti dan buat sedikit survey. Pada yang pensyarah-pensyarah atau dengan pengajar yang ketandusan ataupun nak apa orang kata, nak publish paper kan, menerbitkan jurnal. Contohnya boleh guna peluang ni, maknanya kita buat sedikit kajian pilot study orang kata tentang integriti rasuah dalam di kalangan orang awam, dalam komuniti. Pilihlah komuniti apa kita nak, mungkin pelajar ataupun komuniti yang bekerja penjawat awam atau penjawat swasta atau mana-mana komuniti kita pilih, golongan sasaran kita. Kita minta pelajar kita bergerak dalam kumpulan, membuat macam menyampaikan maklumat kepada mereka tentang mana-mana dia akan menyampaikan. Apa dia tahu tentang integriti rasuah ni? Mungkin dia macam seolah-olah pelajar ni sebagai duta lah, duta pada SPM, duta pada universiti kita, menerangkan bahawa rasuah ni salah, rasuah ni integriti tu penting. Dan pada masa sama juga dia buat survey dengan orang kata berkongsi soalan questionnaire kepada responden. Dekat situ nanti basically ni arahan dia lah. Okay, dekat situ nanti pelajar kena hasilkan beberapa lah, maknanya observation skill. Kita akan nampak waktu presentation lah, pembentangan. Adakah tadi pelajar tu keluar berjumpa dengan komuniti atau golongan sasaran? Adakah dia mampu observe? Adakah benda yang dibuat tu dia dapat cerminkan, dapat tunjukkan dalam presentation pembentangan dia tadi tu? And then in terms of documentation, maknanya in terms of maklumat-maklumat yang diperolehi tadi tu, nombor 3 ni, dan dia analisis ke tak? Dan kita minta student kita bagi refleksi. Apa di pendapat dia atau critical analysis dekat situ? And then at the same time juga, kita nak tahulah communication skill student kita. Kita boleh tetapkan setiap pelajar dalam masa satu hari kita keluar, katakan kita keluar beramai-ramai pada hari satu hari, dan seorang pelajar, satu kumpulan kena hasilkan lebih kurang 10 hingga 15 responden untuk deep interview contohnya, ataupun buat survey contohnya. Okay, kita tahu communication skill student kita tu tahap mana. Kita suruh student kita rakam video, bertanya soalan dengan kita punya informants ataupun responden. Kita tengok dekat situ macam mana dia communicate dan macam mana dia translate communication tu into the slide. Then of course, kita juga nak minta in terms of dia punya pandangan lah. Apa pandangan dia tadi tentang kerja-kerja yang dia buat tadi tu bila dia memaparkan maklumat dengan komuniti. Okay, dekat sini saya ada buat rubrik dia. Ni ada rubrik dia. Rubrik ni saya punyalah. Sekiranya saya tak ada halangan, sekiranya pensyarah-pensyarah atau tenaga pengajar nak tukar ke, ataupun pensyarah-pensyarah atau tenaga pengajar dekat sini nak guna pakai saya punya rubrik, silakan. Saya tak ada masalah. Saya pun tak copyright ni. Dia boleh guna je sebab ni yang saya guna sepanjang saya mengajar lah. Sebenarnya saya bukan pakai ni untuk kelas KIA sahaja. Saya pakai untuk kelas-kelas saya yang lain juga. Okay, ni saya guna pakai banyak untuk banyak kelas lah. Dan ni contohnya lah, pelajar dikehendaki untuk turun ke lapangan bertemu dengan masyarakat dari kumpulan sasaran yang telah ditetapkan. Pelajar dikehendaki berkongsi maklumat rasuah dihina, maruah dibina. Pelajar kepada masyarakat dan kumpulan sasaran. Pelajar kemudiannya menemu bual, responden ataupun informants dan membuat laporan hasil temubual isu rasuah dengan masyarakat dan dari kumpulan sasaran. Okay, ni antara tugasan kita boleh buat. Then reflection. Ini tugasan yang boleh buat juga adalah reflection ataupun refleksi. Okay, refleksi ni adalah saya bagi markah dia sekitar 10 hingga 15 markah. Sebab tugasan ni sangat ringan. Maksudnya
pelajar ni tugas individu. Kalau kita tak nak buat quiz, malas, kalau kita nak rajin sikit, kita buatlah refleksi. Kalau kita rasa macam banyak sangat student kita nak handle, kita boleh buat quiz. Okay? Kita boleh buat refleksi ni, kita bacalah karangan student kita ni. Kita nak tahu student tu menerangkan konsep konsep integriti dan rasuah tu dalam kehidupan seharian based on apa yang kita ajar. Kita dah ajar chapter 1, chapter 2, chapter 3. Boleh tak you relatekan dua chapter atau dengan apa orang kata aktiviti seharian yang pernah berlaku ataupun dalam, yang it happen in the real life. Boleh kita minta student kita buat refleksi sedikit. Maknanya dia combine lah. Maknanya kita dah ajar integriti, kita dah ajar topik melaporkan rasuah. Macam mana dia nak gabungkan dua modul tu tadi jadikan satu refleksi. Menerangkan kat kita lah. Okay. Terus terpulang, pada saya kita boleh buat dalam 10 halaman dengan 1.5 spacing. Tapi boleh je buat 2-3 pages lah. Asal terpulang kepada pensyarah sejauh mana dia nak konten daripada pelajar tu, kedalaman input yang dia nak daripada pelajar tu tadi. Okay, ini adalah saya punya measurement lah yang saya measure. Pertama, saya nak kedalaman ataupun depth of reflection tu lah. Sedalam mana dia membuat hujah-hujah dia tadi tu. And then, okay, dia mesti ada connection dengan learning objective lah. Kita belajar tentang integriti dan rasuah. Apa dia boleh relate dengan topik tu tadi? Bagaimana dia relate dengan kehidupan seharian? Dan kena ada critical analysis dekat situ. Dekat sini juga, kita ada minta lah guna bahasa yang betul. Dan kita kena ada pendapat. Ada, dia mesti beri pendapat lah. Beri dia punya insight view. And then, ini adalah rubrik yang saya gunakan. Sama juga rubrik ni sekiranya nak pakai, boleh pakai. Ataupun kalau ada rubrik sini, boleh pakai rubrik sendiri. Ataupun nak guna ni dan adjust semula berdasarkan kesesuaian pesyarah-pesyarah atau tenaga pengajar pun saya tak ada masalah. Okay? Tapi ni saya punyalah. Okay? Seterusnya kita ada buat PSA. PSA ni adalah favorite lah untuk tenaga pengajar biasanya. Dekat saya pun favorite saya lah sebab dia buat video kan. Biasanya video ni sekitar 25 markah hingga 45 markah. Kita bagi sewa pembentangan ni biasanya dalam minggu ke-10, 11, 12 lah. Dan pelajar cuba menyediakan video PSA ni dan menyampaikan mesej melalui video tadi tu. Maksudnya video dia tu disampaikan mesej kepada komuniti, sampai tak? Of course, waktu dia buat video PSA ni kita akan menjemput pegawai SPRM untuk menyemak lah. Apa orang kata, the content of the video tadi. Dia punya storyline betul ke tak? Jangan sebut akta yang salah, jangan sebut hukuman yang salah, malu kita nanti. Sebab benda tu kita dah kongsi kepada public. Dan juga kita juga pendekkan duration ni, tak boleh lebih 3 minit atau 2 minit. Sebab kalau kita nak masuk ke dalam Instagram, TikTok ataupun Facebook, benda tu makin panjang makin boring. Dia kena, duration ni kena pendek, 2 minit ke bawah biasanya. Tapi kalau untuk YouTube, okeylah 3 minit tu. Okay, ni adalah contoh-contoh tajuk yang boleh kita buat lah untuk video PSA, cuti sakit palsu, rasuah universiti, punca rasuah, kendali rasuah. Sekejap lagi saya akan kongsikan video. Okay, ni adalah measurement lah ataupun rubrik yang benda yang saya akan ukur dalam video PSA tadi tu. Dan ni rubrik dia. Ni rubrik dia. Dan sama juga rubrik ni sekiranya nak pakai, pakai ataupun nak ubah suai boleh. Ataupun buat sendiri pun boleh, tak ada masalah. Dan ni adalah contoh video lah. Kalau nak boleh scan dekat sini, dia akan masuk ke laman YouTube saya lah. Okay, ni contoh-contoh dia. Mungkin saya boleh mainkan 1-2 video dulu kot. Ni contohnya lah, saya nak buka satu video kan. Sekejap. Okay, video ni, kalau tengok video ni lah, saya cerita sikit lah. Video ni sebenarnya kisah. Tengok sampai habis lah, nanti saya ceritakan. Oh, ni. Barang saya. Barang apa? Ubat ni, cik. Ubat? Kau ingat aku bodoh? Kita pergi aje, boleh kan? Berapa kau dia? Resin, IC. Ini resin. Ini. Masih. Elok jalan. Hello. Abang boleh tak pergi cari anak kita? Sebab tadi saya kemas bilik Along tau. Lepas tu saya jumpa apa tu? Pakej putih lah bang. Lepas tu dia keluar dengan member dia. Boleh tak abang pergi cari dia? Yelah. Cepat. Wah. Cicau. Ini sudah esok 1:30. Kayu. Kenapa budak tu nampak pelik je? Mana? Tadi. Oh, tak ada. Lesen dia mati. Tak boleh settle lah saman. Bolehkah anda menerima rasuah?
sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000. Tidak termasuk keruntuhan moral, maruah anda serta keluarga anda dalam menghadapi masyarakat juga tercalar. Mungkin bukan anda tetapi keluarga anda yang bakal menerima padang. Bersama kita menolak rasuah demi generasi Malaysia. Yeah. Video tadi tu sebenarnya dia menceritakan tentang seorang pegawai polis ni, dia ada anak. Anak dia tu teenagers lah, lelaki. Dan waktu dia buat roadblock tu sebenarnya ada seorang lelaki ni lah. Dia remaja ni, dia tak, lesen dia telah dah expired. Bila lesen dia dah expired tu, dia macam lepaskanlah student tu. Dia biarkan student tu lepas, biarkan remaja tu lepas. Tapi sebenarnya remaja yang dia lepaskan dia tak ada lesen tu sebenarnya adalah seorang gila dadah. Gila dadah, dan dia dah ambil rasuah daripada remaja tadi tu. Dia lepaskan sebab tak ada lesen, dia lepaskan dan dah ambil satu kesalahan. Dia adalah gila dadah, dan dadah tu pula dijual kepada anak dia. Anak dia nak penagih dadah. Sekarang ni bapak dapat bapak ambil rasuah, anak penagih dadah. Disebabkan oleh seorang je remaja tadi kan, yang jual dadah, yang mati lesen. Kalau bapak dia tertangkap, kalau lah bapak dia tadi saman atau tangkap orang dia tadi, of course anak dia malam tu tadi tak ambil rasuah, tak ambil dadah. Tu cerita dia lah. So pentingnya apa orang kata, integriti tu dalam menjalankan tugasan tu lah. Okay, untuk video tadi saya rasa pergilah dekat link ni nanti. Okay, dekat situ ada juga QR code, boleh scan ataupun boleh masuk ke YouTube ni. Boleh dapat banyak video untuk contoh ataupun untuk inspirasi kepada pelajar ataupun inspirasi kepada diri sendirilah, nak bagi idea kepada para pelajar kita lah. Okay, and then case study ya. Case study wajib lah. Bukan wajib, pada saya keperluan. Biasanya kalau kita buat bila kursian ni memang tak miss PSA dengan case study, saya kena buat. Perkara wajib yang saya ada. So, kajian kes ni biasanya untuk berkumpulan saya bagi 25 hingga 35 markah. Then dekat sini biasanya in terms of tajuk-tajuk dia lah, tajuk dia lebih spesifik. Contohnya, tajuk dia skandal kes rasuah Soeharto, skandal rasuah Siemens, contohnya tu. Dia spesifik kepada satu kes tu dengan mendalam. Bila pelajar membentangkan kes tu dekat kita nanti dalam kelas, input yang kita, expectation kita dengan student tu adalah dia boleh bercerita daripada awal kes tu berlaku sehingga kes tu tutup. Apa kesalahannya, siapa terlibat, implikasi, the impact of the issue dia tadi, daripada kes rasuah tadi kepada society, kepada negara, dia boleh ceritakan. Macam mana kes tu berlaku, melibatkan anak bini ke, melibatkan syarikat ke, benda tu pelajar boleh terangkan. So dia mendalam lah, sebab tu kita bagi sebagai kerja kumpulan, sebab kita dalam kumpulan biasanya dalam 5 hingga 10 orang lah buat satu-satu kajian tu tadi. Ni antara contoh je lah. Kita boleh buat topik-topik yang kita boleh pilih. Dan juga selalunya the best thing about kajian kes ni adalah dia seolah-olah pelajar menceritakan balik kes tu, kita pun dapat ilmu juga. Maksudnya kita tak tahu sangat pun. Saya pasti tenaga pensyarah, tenaga pengajar kat sini ataupun saya sendiri sebenarnya tak tahu semua kes ni. Tapi bila pelajar tu cerita kat kita, kita mula aware about the topic, dan slide pembentangan pelajar tu sebenarnya kita boleh ambil, kita boleh guna pakai untuk the next semester kita mengajar kelas yang sama. Ataupun macam mana doktor nilai? Saya tanya, macam nak nilai ni? Biasanya saya akan invite lah pegawai SPRM bersama, sebab pegawai SPRM ni dia ilmu dia tentang integriti rasuah ni mendalam lagi. So dia akan bantu saya untuk memberi input semasa penilaian. Sebab kadang-kadang macam video PSA tadi tu dengan kes kajian kes ni, bila kita pensyarah, kita dah banyak sangat bagi input kat pelajar, kita rasa macam bias. Macam ni tadi video ni aku yang banyak, I yang banyak bagi input. So basically, mestilah betul. Kita nak macam tu, mestilah aku tak bagi markah dia tinggi. Kita tak boleh macam tu lah. So biasanya saya akan jemput orang luar, pegawai SPRM sendiri, Puan Su ataupun Tuan Cuk, ataupun rakan-rakan dalam PENMAS akan join. Dia akan buat, saya akan jemput dua orang lah. Dia akan buat penilaian tugasan pelajar saya, dan saya akan kumulatifkan markah-markah tadi tu. Dan ni adalah benda yang saya ukur lah dalam kajian kes tu tadi. Problem statement dia, background information dia, analisis dia betul ke tak, in terms of critical dia, overall presentation dia macam mana, menarik ke tak. Dan ini pula adalah tu kajian kes berbentuk individu. Individu ni kita tak perlu mendalam sangat. Maksudnya kita pilih satu tema, katakan kita ada satu kumpulan ni kan, kumpulan tadi tu 10 orang. Dalam kajian kes kumpulan, ataupun satu kumpulan tu 10 orang, kita bagi satu kumpulan tu buat tajuk yang sama, tentang kesalahan menerima rasuah,
Tapi setiap orang tu berbeza-beza. Mungkin saya dapat dapat tajuk kesan dunia rasuah ni, saya more describe in dalam local punya konteks. Mungkin pelajar kawan saya seorang lagi, dia buat konteks or specific pesalah rasuah B. Ataupun yang kawan saya yang ketiga, mungkin dia buat pesalah C. Ataupun yang keempat, dia buat luar negara punya kesalahan. Terpulanglah. Biasanya untuk individu, kita bagi dalam 15 hingga 25 markah. Okey. Ini adalah indikator yang pengukur yang saya guna. Sama je lah dengan tadi yang kumpulan. Ni adalah rubrik yang saya gunakan. Rubrik ni sama juga. Kita akan kira, kita ambil purata, darab dengan markah apa-apa kita nak. Okey. And then it's depend on you nak guna ataupun nak buat sendiri rubrik ni. Okey. Ni adalah contoh lah. Bentangan pelajar dia buat tentang Soeharto. Dia ceritalah latar belakang ke Soeharto ni, siapalah bini, isteri dia, keluarga dia, berapa kesalahan, berapa kes rasuah dia ambil, jatuh bawa akta mana dekat Indonesia, kalau dekat Malaysia, apa hukuman dia, bawa akta mana. Yang satu lagi ni mungkin Lee Myung Bak ni, dia punya dekat Jepun ni, apa kesalahan dia, apa kes yang dilakukan, dia bercerita lah dan dia compare balik dengan Malaysia, kalau kesalahan tu kat Malaysia, berapa denda dia. Okay, and then kalau kita tak nak buat benda macam ni, kita boleh buat program, sebab kita boring kan, mengajar 2 jam, mengajar 1 jam, kita nak perbagaikan kita punya teknik pengajaran, kita boleh buat program. Contohnya pernah saya buat dulu adalah kasus cuci korupsi. Dulu saya guna Fidus Ramlan lah. Sekarang ni ada seorang lagi, siapa Dr. Fadilah? Saya lupa lah pemain bola tu. Coach Yus Salman. Yus Salman kan? Yus Salman, yes. Pun ada juga. Pun boleh jemput dia untuk program macam ni. Program ni saya buat dekat satu UPM. Dia di-organize oleh pelajar KIA. Dan dia program ni satu UPM. Staff pelajar pergi, apa orang kata? Menonton forum ni. Hari tu kita boleh dapat dalam 300-400 view lah. Waktu tu musim PKP time ni, macam ni musim PKP, dan kita buat secara online dan ramai view time tu lah mendengar kisah pasal Fidus Ramlan ni. Cerita dia sama je lah, 10 kali jemput 10 kali sama cerita dia. Okay, tu Fidus Ramlan. Kita juga pernah buat webinar ni, of course kita punya dua idol ni, Tuan Samsul dengan Puan Surani. Kita jemput student ni, jemput, dan student ni jadi panel dan moderator. Dia sendiri buat satu webinar, dia jadi panel, dan panel expert dia adalah pegawai SPRM. Maknanya waktu tu dia macam seolah-olah macam ujian lisan lah, macam muet punya exam kan. Tapi waktu tu dia bentang, ada biasanya pelajar-pelajar ni soalan simple-simple lah, tapi bila viewer akan tanya dekat SPRM sendirilah soalan-soalan yang critical. Dekat sini sebenarnya kita nak tengok lah sejauh mana pelajar kita tu boleh menyampaikan maklumat basic kepada masyarakat, komuniti ataupun kepada universiti tentang apa yang belajar tentang rasuah tadi tu dengan integriti ni. So webinar kita buat juga, then kita buat refleksi. Ni kita suka ni, saya suka. Banyak kali buat lawatan ni ke SPRM ni, kita buat, kita ada masuk, tapi gambar dia limited lah. Gambar dia terlalu limited, banyak-banyak ruangan tak boleh. Kita tak boleh tangkap gambar sendiri, dan gambar ni dah ihsan daripada SPRM sendiri. Yeah, kita buat dulu. Ni adalah lawatan kita sebelum PKP. Hari Sabtu kita pergi, Isnin tu PKP dah. Ni last day. Hari waktu ni kes COVID meningkat waktu ni. Kita pergi. Okay, kita dibawa ke konti Mac FM kot, yang SPRM punya radio. Okay, kita pergi dekat kawat cam ni, kawat cam. Kita masuk kat sini, ada nombor kat sini. Kita cam, kita punya, apa orang kata, pesalah tadi kan. Betul ke? Muka dia macam ni. Dia tiga kali proses. Dan dia bawa kita ke bilik siasatan. Rasanya yang ni tak sempat masuk lokap. Tapi yang semester lepas, kita masuk. Kita tengok lokap. So, time ni rasanya ada kes tentu. Ada orang duduk kat situ. Okay? And then, apa lagi yang kita buat? Apa lagi kita boleh buat adalah perkongsian pengalaman SPRM. Biasanya perkongsian ni kita buat dekat, tak pernah lagi lah kita buat dekat UPM, tapi kita buat dekat SPRM sendirilah. Kita buat lawatan tu, pegawai SPRM menceritakan tentang kes-kes tertentu yang berprofil tinggi lah bercerita kita. Contoh dekat kes waterboard dekat Sabah tu kan. Dia bercerita, ni apa lagi kes saya lupa. Banyaklah beberapa kes dia cerita, pegawai tu ceritalah pengalaman dia, penyiasat tu. Even penyiasat tu, the best thing yang buat penyiasat tu sebenarnya, orang dalam SPRM sendiri pun tak kenal dia sebelum ni. Dia seolah-olah macam dia kerja di SPRM, tapi seolah-olah dia tak pernah bekerja kat SPRM, sebab dia kerja dia terus jadi penyamar. Dia penyamaran lah, disiasat tentang satu kes tu. Okay? Menarik tentang tu. So ni adalah contoh rubrik lah. Kalau kita suruh student tu buat program tu daripada awal, from the planning towards the implementations, towards the post
plan program, inilah rubrik je lah. Tapi kalau kita, kalau sebagai pensyarah, kita yang buat program tu, student yang attend, mungkin kita boleh guna cara refleksi, kita boleh guna cara kajian kes untuk menilai markah lah. Tapi biasanya saya akan suruh student, saya ada buat dua cara. Saya pernah buat program tu, saya sendiri siapkan program dan student cuma attend dan dia buat refleksi. Ada yang saya suruh student saya buat daripada from the scratch towards the implementation dan post-mortem punya apa orang kata feedback daripada student. So kita ada terpulang ada pensyarah macam mana pelbagai aktiviti tadi tu. Okay, setakat itu saja Q&A. Any questions want to ask? Saya daripada University Politek Malaysia. Dan tanya pasal kami di sini kan mengamalkan blended teaching 70% fizikal, 30% online. Jadi kalau untuk subjek ni boleh buat macam ni ataupun semua online? Okey, terpulang kepada universiti itulah. Kalau dekat UPM kita boleh buat PTG. Maksudnya kita boleh buat online 7 minggu. 7 minggu yang berikut kita boleh buat fizikal. Tak terpulang pada universiti lah, macam syarat universiti tu. Kalau UPM kita memang ada tetapkan, okay, kalau betul nak buat online kita boleh buat 7 week, 7 week dan ada 7 week mesti bersemuka. Tu MQA punya standard kot rasanya. Kalau universiti awak benarkan macam tu boleh, tak ada masalah. Sebab basically yang mengajar tu kita. Cuma bila kita nak jemput pegawai SPRM tu terpulang. Kalau kita nak maklumat detail ataupun tentang kajian-kajian tentang kes-kes tu kan secara detail, kita boleh je jemput pegawai SPRM. Pegawai SPRM kita boleh contact, boleh minta diorang bagi syarahan ataupun bagi input dalam kelas. Boleh buat secara online, kita boleh jemput pegawai tu untuk bagi syarahan dalam bentuk online macam ni lah pegawai SPRM tu. Okay, kalau regarding the verification of fact, how fast SPRM can verify? Okay, yang ni biasanya bila saya panggil pegawai SPRM, selalunya saya memang banyak kontak, bukan banyak kontak, kita dengan Puan Samsung dengan Puan Su ni rapat lah. Kita ada grup WhatsApp dengan student, maknanya pelajar tu boleh WhatsApp dalam grup tu, tanya kat pegawai SPRM tu, ataupun tanya kat saya sendiri, ataupun confirmkan tentang isu tu on the spot. Maknanya bila Puan Su atau Puan Choi dia rasa macam free hari tu, dia akan reply on the spot. Itu juga dia akan dapat feedback betul ke fact yang dia letak tu tadi. Tapi rasanya apabila ramai sangat yang even because Tuan Lokman in charge dekat UKM kan. Jadi apabila pelajar email pada UKM, kadang-kadang 2-3 hari jugalah nak dapatkan jawapan tentang storyboard dan sebagainya. Ya. Jadi rakan-rakan kena pastikan bila contact itu bagi tanyalah ya berapa lama mereka akan ambil masa, ataupun mungkin minta Tuan Lokman assignkan you all seorang pegawai daripada SPRM untuk bantu. Ya? Bagi 3 kredit, kata kerja yang digunakan adalah sintesis level 6 pada belum taksonomi. Tidak sesuai untuk program tahap sijil. Minta pencerahan. Because pelajar ni ambil tahap sijil and then mereka ambil 3 kredit. Ya? Mereka buat 3 kredit. Ya, yang 3 kredit. Jadi dalam kira 3 kredit itu, dia punya HPK-nya dia yang sintesis. Jadi kalau dekat UPM macam mana? Sebab saya tak biasa sangat dengan sijil ni. Sebab kalau di UP maknanya tahap sijil pun dah mengambil kesekian yeah. Kan. Okay, sintesis ni agak tinggi lah kan sebab dia level 6 kan. Tapi saya rasa ni terpulang kepada universiti tu sendiri kan nak set level tu tahap mana kan. Macam UPM kita buat 1 jam kredit, kita rendahkan dia punya level taksonomi. Kita boleh ubah kan, Doktor? Maksudnya kita ke-10 modul itu kita perlu ajar. Yang lain itu kita ni lah bergantunglah kepada universiti. Betul. Kalau betul. Kebenaran betul. Daripada Senat dan sebagainya. Betul. Macam kita minta kebenaran Senat kita. This is the 10 modul yang disediakan oleh KPT dan mesyuarat jawatankuasa. Jawatankuasa KIA, technical. Dan kita cakap kita nak, sebab dia 1 jam kredit, kita tak nak nilai tinggi lah sebab kita tahu 1 jam. Dan 1 jam kredit kita turunkan dia punya HPK tu, kita turun punya level taksonomi tu jadi 3. Maknanya kalau in term of sijil, saya tak rasa sampai 3 pun, sampai 6 kot, mungkin lebih diturunkan tahap 3 atau 4, 3 tinggi lah untuk sijil sebab sijil kan. So 3 tu is higher dah untuk sijil. Kalau diploma atau degree mungkin 5, 6, 4, 5 tu dah okey dah untuk 3 jam kredit. Tapi terpulanglah kepada universiti nak buat macam mana. Kita tidak dibenarkan untuk tukar performa, tetapi kalau PPT merasakan perlu, maka dia perlu melalui senat dia lah ya and ikut prosedur lah seperti yang MQA mahu. Okay, untuk lawatan ke SPRM, lawatan itu ke SPRM HQ atau boleh juga ke SPRM Syarikat Negeri? Boleh ya? HQ boleh? Syarikat Negeri pun boleh.
Nak tanya, kalau untuk kelas, boleh ke kita combine level lah untuk kelas sekian ni? Contohnya foundation, diploma and degree dalam satu hall. Foundation kena boleh ambil ke? Diploma ke atas kan? Itu saya tak pasti, kena dengan BGS ya. Kita boleh gabung untuk lecture, tetapi kalau kita lihat dia punya assignment itu, ni nak gabung tak apa, satu kena make sure semuanya ambil dua kredit. Adakah sama semua? Ya, sama setiap level. Setiap level sama. Tak apa, boleh gabungkan. Boleh gabungkan. Assessment yang berbeza atau sama? Kenapa mesti berbeza? Sebab nak kepastian, samalah. Samalah, sebab ambil dua kredit, samalah. Dia seolah-olah macam daftar satu kursus tapi banyak kumpulan, dan ada kumpulan tu diploma, ada kumpulan tu sijil, ada kumpulan tu degree kan? Dia tetap sama dia punya syllabus, maksudnya kita kena selaraskan. Kalau dekat UPM, kita selaraskan semua. Even fakulti lain, engineering ke, medik ke, sains ke, dia tetap ambil yang sama, tugasan yang sama, pembahagian pun sama. Sedikit, tak ada perbezaan. Sebab mereka tak perlu ulang kursus ni. Katalah mereka kat diploma, kemudian nak pergi degree pula, tak perlu lagi ulang. Jadi that's why lah kena ikut performa tu betul-betul. Doktor, saya mencelah sikit doktor. Boleh. Kalau atau macam saya pun buat diploma dengan degree juga di institusi saya. Jadi apa yang kami buat putuskan dalam mesyuarat senat yang lalu, ada sedikit perubahan pada assessment atau pelajar diploma dengan degree. Konten bagi kuliah sama saja. Cuma bezanya di assessment, sebab kita takut nanti ada query bila dalam lawatan MQA, kenapa kursus di peringkat diploma dengan degree ni sama daripada semua segi termasuk assessment. Jadi kami buat perubahan pada assessment saja, yang lain tu semua sama. Kalau saya kata dia setuju senat, tak ada masalah. Okey. Saya ada soalan dah dekat Dr. Hasrul kan. Untuk kedua-dua degree dan diploma tu adakah kod khusus tu sama ataupun lain? Kod lain. Satu MP. Kalau kod lain okeylah. 12422. Kalau kod lain tu okeylah. Ada satu kod tu khas untuk diploma, satu kod tu khas untuk degree. Maknanya boleh je lah. Cuma syllabus tu 10 modul tu kena sama. Untuk assignment tu diploma downgrade sikit tugasan dia. Untuk degree kita higherkan sikit dia punya taksonomi. Dekat sini saya tertarik satu soalan ni. Dia tulis sini. After this, SPRM will be busy with student career rather than their job. Isafkan. Tak. Sebenarnya untuk pengetahuan sebenarnya untuk kursus KIA ni dalam SPRM dia ada satu unit PENMAS, Pendidikan Masyarakat. Orang ni dah yang kita deal. Kita bukan deal dengan pegawai penyiasat. Kita bukan deal dengan orang unit lain. Kita hanya deal dengan orang yang di bawah unit Pendidikan Masyarakat. Memang ada setiap SPRM ni ada satu unit Pendidikan Masyarakat. Dia orang yang akan tolong kita dari segi KIA ni. Kita tak kacau pun pegawai penyiasat. Jadi saya suggestkan IRPTS contact Tuan Lokman. Contact Tuan Lokman untuk bertanyakan SPRM dekat kawasan masing-masing siapa yang in charge. Because SPRM dekat kawasan masing-masing bahagian pendidikan masyarakat telah pun buat TOT seperti yang kita buat. So jangan kita pada kontak SPRM tu jangan. General tak, dia memang kena unit pendidikan. Memang dia orang khas, dia orang dah berpengalaman, dia orang dah pernah pergi kes-kes dan dia orang dah duduk dalam unit pendidikan sahaja. If current SEM 1 2024 is offering MPU KIA, must direct now do amend from only module 8 become module 9, or can next SEM only make changes? You can make changes next SEM. This is from 8 module to 10 modules, not from 8 to 9. Last time 8 modules, now become 10 modules. So starting from SEM 1 2024, we have to use the 10 modules. So tentang table 4 ni Dr. Mujahid, tu kita decide table 4 ni kita bagi contoh saja, and kita tak akan buat table 4 for 3 credit, 2 credit, 1 plus 1 and 1, isn't it? Because dia tak sama nanti. So it's up to the PPT lah. Tapi kita ada bagi contoh untuk 2 credit hours, adakah wajib untuk pelajar sijil ambil subjek ini? Yes. Kalau mereka memang nak sambung degree, tak nak ambil waktu sijil, tak apalah, ambil lah waktu degree kan, sebagai contoh kan. Based on experience, if nak buat lawatan tu, kena buat paperwork cepat-cepat. Okay. Sebenarnya kalau kita benda buat cepat-cepat lah. Sebenarnya kalau kita nak buat SPRM ni, dia terpulang lah. Sama ada you all buat paperwork, dia terpulang pada universiti lah. Macam kita, satu surat cukup. Cakap dekat SPRM, cakap kita nak datang ke sana. In terms of kalau you nak guna budget universiti tu,
macam mana you nak apply budget universiti kan. Kalau universiti minta proposal detail, you buat proposal detail. Tapi untuk kita kat UPM, kalau nak guna bus, kita kena buat satu proposal. Bila kita nak pergi, bila kita nak travel, sedia budget dia, hantar kelulusan oleh TNC HEPA dan juga TNC AA, dan kita boleh dapat bus, kita boleh pergi ke SPM. Tu je lah. Yang lain-lain tu, kalau nak makan tu, based on kita punya sendirilah. Budi bicara sendiri nak buat makan ke tak kan. Because, ya betul. Dengan SPM senang aja, hantar aja email kepada dia punya pengarah melalui apa tu, melalui Tuan Lokman, ya. So call lagi Tuan Lokman, minta email apa ni, pengarah yang kita akan hantar surat untuk lawatan itu kan. Itu settle, insyaAllah settle. Yang tak settlenya kita dapat bus ke, kat mana kita nak cari duit makan ke dan sebagainya kan. Kelas saya sekitar 300 orang degree bagi satu kelas. Macam mana assessment yang sesuai? Kalau untuk 300 kelas ni, paling bestnya lah, macam saya suggest kat UPM lah, saya suggest buat, sebab UPM ramai juga, saya cover 500 orang untuk fakulti saya sendiri. So, apa kita buat adalah, kita buat tugasan berkumpulan tu lebih banyak. Maksudnya, kita buat, saya suggest, kumpulan PSA, satu lagi kumpulan kajian case. So, kita akan semak, maknanya kalau 300, kita buat 10 orang, ada 30 paper kita semak kan? Yes. So, they cut short. And then, quiz. Quiz ni kalau kita, kita boleh tahu lah dekat universiti you all, tapi universiti kita ada sistem lah, dia boleh boleh shuffle. LMS. Saya rasa Google Form pun boleh shuffle soalan rasanya. Kalau guna Google Form, dia automatic kira kita punya markah. Kalau betul? UPM, kita in, towards the end, pelajar dapat result terus. Berapa betul, betul, berapa salah. Saya rasa Google Form pun boleh buat macam tu. Okay, saya setuju. Saya setuju tentang assignment. Assignment, PSA, kajian case dan quiz adalah memang yang terbaru. Yang latest ya, 40, 40, 20. Dan saya nak suggestkan kalau 300 orang tu, sekali-sekala kita jemput, bolehlah dua kali ya. Dua kali kita boleh jemput SPRM untuk cover topik-topik yang susah dalam betul modul kita. Yes? Macam dekat UPM, kita buat satu jam kan. Kita banyak kelas, kita ada semua fakulti, kita ada 16 fakulti. Kita planning untuk jemput, buat satu event yang besar. Mass lecture. Guest lecture, kita jemput 3 orang pegawai SPRM untuk cover 3 topik dalam masa 4 jam tu lah. Kita akan buat macam pameran dan pertandingan video oleh dia. Seminar lah. Kita buat kat dewan besar. Maksudnya semua pelajar yang ambil kursus tu nanti, kalau ada 4,000 orang lah pergi sana. Maksudnya semua batch tu akan pergi. So, dia akan cover semua. So macam lain tak perlu fikir dah. Sebab dia cover a few topics. So boleh cancel beberapa kelas. Betul. Dekat UKM pun saya suggest kami nak buat sama ada 2 ataupun 3 lecture besar. Yang pertama yang awal, yang awal mereka akan bagi yang general, 3 topik sebagai contoh. Kemudian kita akan latih pelajar, supervise pelajar untuk buat PSA dan juga kajian kes. Kemudian the second one, kita ambil topik yang susah tu, di mana waktu itu kita akan buat sekali dengan poster presentation. Kita panggil macam webinar ke seminar ke, dia ada poster presentation, so pegawai yang datang tu akan jadi judgesnya. At the same time, mereka juga akan bagi input content for the webinar. Jadi kita kena plan lah awal-awal. Dia ada tanya, how long the approval will take if going to visit SPRM? Kalau situasi saya, tak tahulah, saya bukan nak cakap riak lah. Bukan cakap riak. sebab saya dah lama dengan Tuan Choi dengan dengan Puan Su. Kita daripada 2019 sampai sekarang, kita masih communicate. Satunya bila saya communicate, kita cakap dekat dia orang kita nak melawat, memang lulus lah kan. Memang lulus, memang boleh pergi lah. Cuma kita buat paperwork, dalaman lah. Maksud saya dalaman tu adalah universiti tu nak luluskan kita keluar. Pelajar kita keluar dari universiti, insurance keluar, naik bas semua tu, dia akan sediakan universiti punya dalaman. In terms of SPRM tak ada masalah. Selalunya dia terima je. Okay, tapi mereka akan tolak jika pada waktu itu SPRM ada projek. So saya rasa beri SPRM masa 2 minggu. Dalam masa 2 minggu tu, kalau 2 minggu tak ada balasan, maka contact lah Tuan Lokman. Terima kasih Dr. Mujahid atas penerangan sebentar tadi.